Brad. Jadi video ini masih tentang proses restorasi Yamaha V80 Excellent. Dan sekarang lagi ngelas-ngelas ini nih. Gas tank ada kebocoran-kebocoran di bawah sama di atas, dan yang atasnya ternyata agak parah, harus ganti plat. Dan seperti biasa kita ganti platnya di Madun Kumislas. Loh, nutupan banget atuh, Bang. Singkat ciri atuh, meh kapelem. Ini panas deh. Ini plat-plat yang lamanya udah banyak belah-belah dan kita ganti aja. Ini bahaya, bisa bocornya ke atas. Jadi biar nanti hasilnya memuaskan, kita ganti aja platnya semua. Kita lihat prosesnya ya. Ini untuk bagian bawahnya udah ya, udah kelas nih. Cuman yang sebelah kanan sih kemarin bocor sebelah sini. Sebelah kiri mah enggak, aman. Berarti tinggal atasnya aja. Jadi sebelum dibentuk ke plat, kita bikin malam-malanan dulu pakai karton AutoCAD. Ini proses pemindahan gambar ke plat. Ini platnya pakai ukuran seberapa? 7,2. 7,2. Bajunya standar yang tangki ya. Karena tangki aslinya seberapa? Sakit tuan. Sama di sini hiji sarwa. 7,2 nya. Jadi seimbang ya? Seimbang. Hiji opat. Oh, udah tuh jangan dudukan kan. Yos. Pokoknya mah KMS las. Aslas. Jadi si tanki V75, V80 itu ada atasnya itu ada plat gininya ya, yang kemarin itu udah rusak, jadi dibikin ulang lagi ada plat ininya nih. Jadi kita balikin lagi ke versi original. Jadi tankinya udah beres nih ya. Tuh, jadi kayak asli lagi, ada plat-plat ya ininya nih. Ini pakai teknik naon, Bang? Las titik. Las titik. Cigori ya. Jadi untuk kebocorannya insya Allah lah nggak akan bocor lagi ini. Udah aman. Jadi kemarin kalau bocor di atasnya rembes-rembes, kalau misalnya bensin penuh ya dikhawatirkan akan bocor ke atas. Mudal. Intinya rusak catnya ya. Jadi ini mah udah aman. Tinggal naik poxy dengan KMS las. Aman, Bang? Aman. Jadi kalau teman-teman mau repair tangki atau apapun yang mau dilas-las, boleh sini kirim aja. Nah, ini juga banyak nih garapan tangki-tangki semua. Ini macam-macamnya penyakitnya ya. Oh, eta mah ganti lantai kabeh. Ganti lantai. Ganti plat berarti ya? SMB, GL, macam-macam lah pokoknya mah. Semua yang mau dilas, perlasan perkarbitan, boleh sini kirim via BO Custom, nanti dikerjainnya sama Kumis Las. Jadi BO Custom menang komisi. Oke. Okay. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Tangkinya udah beres. Terakhir saya Andrela Safa pamit.